apa khabar? Hari ini saya nak sharekan 5 step mudah untuk membuat submission secara online. Remote enrollment option ni adalah submission melalui online tanpa berjumpa klien, iaitu melalui video call, phone call, Skype ataupun Zoom dan juga mana-mana platform yang boleh guna pakai untuk kita berhubung dengan klien. 5 step tu adalah, first kali ialah e-presentation. E-presentation ni adalah ejen dan klien berhubung melalui WhatsApp call, video call, phone call, Skype ataupun Zoom, iaitu membuat e-presentation. Okay. Selepas buat e-presentation, klien faham apa caruman dia nak ambil, apa perlindungan dia akan dapat, dia akan pergi kepada step kedua. Iaitu step kedua adalah submission atau penyerahan melalui online. Okey, sangat mudah. Step nombor tiga adalah salinan IC klien depan dan belakang. Dan yang keempat, klien hanya perlu selfie sahaja dengan MyCard dan beri kepada ejen untuk buat submission. Klien akan menerima satu email untuk dia mengesahkan. Dia akan kena reply balik pada Pru BSN. Dan selepas selesai proses tu, klien akan menerima e-certificate. Dan ia semudah 5 perkara. Dalam keadaan PKP macam ni, kita tak boleh keluar. Of course, kita sebagai ejen, kita tetap kena sebarkan manfaat takaful ni kepada semua rakyat Malaysia supaya semua ada perlindungan di musim-musim yang tengah kritikal ni. Okay, so untuk tahu lebih lanjut pasal plan ataupun perlindungan daripada Pru BSN, yes, dalam masa sama Pru BSN ada buat promotion dan juga banyak sangat inisiatif untuk membantu klien-klien ataupun rakyat Malaysia. Okay, so yang mana belum ada perlindungan, yes, dapatkan perlindungan sekarang. Okay, Assalamualaikum.